Waspada maling bersenpi berkeliaran di sekeliling Anda. Di Tangerang, Banten, pergoki maling saat hendak curi motornya. Seorang warga kritis ditembak pelaku. Sadis, inilah video amatir warga yang merekam seorang pria tergeletak berlumuran darah usai ditembak oleh seorang maling yang hendak melakukan pencurian motor. Penembakan terjadi di sebuah minimarket Jalan Raya Serang kilometer 35, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis siang. Meski motor korban berhasil digagalkan, namun korban terkapar dalam kondisi kritis tertembak di bagian kepala. Terlihat pula, kunci kotak motor korban telah dirusak oleh pelaku yang melarikan diri. Peristiwa terjadi saat korban diketahui tengah berbelanja di sebuah minimarket. Sudah diincaran pelaku, motor korban yang tengah terparkir langsung dibobol. Namun aksi para pelaku keburu dipergoki korban. Seketika, pelaku langsung mengeluarkan pistol dan menembakkannya ke arah korban. Sejumlah warga yang melihat langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Kami mendapat informasi bahwa ada peristiwa pencurian yang berat atau pencurian dengan kekerasan. Yang terjadi tempat kejadian perkaranya di Jalan Raya Serang, Kampung Jayanti, sekira pukul 11 siang. Dan upaya kami setelah melakukan olah TKP, kami berupaya untuk mengevakuasi korban dan kemudian korban sedang dirawat intensif di Rumah Sakit Obat Balaraja. Dan kami akan melakukan upaya-upaya penyelidikan lanjutan agar peristiwa ini dapat kami ungkap. Hingga kini, Satreskrim Polresta Tangerang terus memburu pelaku dan telah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan alat bukti, termasuk rekaman CCTV. Mujib Latumairisa melaporkan untuk NET.